Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Izrin Azminda, host anda dalam Mahligai Cinta 2015. Dalam hati tersimpan cinta, bagai dunia aku yang punya. Sungguh sulit mendefinisikan bahagia, hanya yang merasa memahaminya. Baiklah, untuk majlis pertama perkahwinan minggu ini adalah pemilik butik terkenal Yusti Diana. Apa yang menariknya, Yusti bakal bersanding serentak dengan anak perempuannya Diana Atika. Istimewanya, majlis yang berkonsepkan tradisional ini akan berlangsung di Istana Negara Lama, Kuala Lumpur. Sama-sama kita saksikan detik-detik manis mereka disatukan. Sungguh unik, sungguh menarik. Istimewa perkahwinan Mahligai Cinta minggu ini menyaksikan penyatuan dua perkahwinan, dua pasangan, ibu dan anak serentak. Pemilik butik terkenal Yusti Diana, Norma Yusti Abdul Majid atau Yusti, 37 tahun, memilih bersanding bersama anaknya, Diana, serentak bersama pasangan masing-masing. Yusti memilih jejaka tampan Muhammad Faizal Ibrahim, 27 tahun, kaki tangan kerajaan, manakala anaknya Nurul Dina Atika Saifuddin, 21 tahun, memilih Muhammad Irfan Muhammad Bakran, 25 tahun, seorang ahli perniagaan sebagai pasangan hidupnya. Sehari sebelum kedua pasangan ini disatukan sebagai raja dan permaisuri, sebuah majlis malam berinai bertemakan Bollywood turut diadakan. Julia, oh, 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 kabhi teri khushbu, kabhi teri baatein, bin maange ye jahan pa liya. Tu hi dil ki hai ronak, tu hi jann. Sebagai kenangan hingga ke akhir hayat, lokasi eksklusif Istana Negara Lama dipilih bagi mengabadikan cinta mereka. Berkonsepkan tradisional, garapan butik Yusti Diana sendiri, Dewan Istana Negara Lama kelihatan gah dan indah. Keduanya mengenakan busana warna putih, rekaan sendiri. Kelihatan tenang di persada indah rona lembut, tak kala menanti saat disatukan sebagai suami isteri. Muhammad Faizal Halim bin Ibrahim, aku nikahkan dikau dengan adik perempuan saya, Norma Yusti binti Abdul Majid, dengan mas kahwin 1,400 tunai. Saya terima nikah Norma Yusti binti Abdul Majid dengan mas kahwinnya RM1,400 tunai. Saya gembira, terharu kerana rasa masih ada lagi sudi pada saya. Rasa perasaan tu rasa gembira lah. Kali pertama bergelar suami. So perasaan sangat-sangat happy. Sebelum pada ni tak pernah plan pun. Tapi mungkin kerana tak dirancang. Cuma kadang-kadang dulu anak dia memang selalu cakap, bila kawan-kawan dia tanya bila nak kahwin, kata nak kahwin sekali dengan umi, nak bersanding sama umi. Macam seolah macam benda tu jadi kenyataan. Saya kenal dia dah lama, dah dekat 4 tahun. So, dah lebih 4 tahun. So, dia caring, baik. Okay. Dengan anak-anak dia pun, pergi mana-mana pun mesti anak-anak dia bawa. So, itulah. So, sayang kat dia tu. Yang first kali dia boleh terima anak-anak. Dan anak-anak boleh menerima dia. Itu jadi itulah penyebab utama pengikat kasih sayang dari kami. Seronok. Hilang perasaan berdebar tu. Pengalaman yang amat jarang dirasai. Saya rasa sungguh bertuah sekali. Dan mencuba menjadi yang terbaik. Dia ni memahami
Sebab Diana ni bukannya semua orang boleh faham pun. Sebab Diana ni ada angin-angin sikit. So macam nak, nak dapat untuk orang yang faham Diana tu susah. So bila macam, sebab Diana pun dah kena daripada sekolah pun. Sudah lama sangat, okey. Yang paling penting lagipun dia menerima Diana dan keluarga seadanya. Itu yang paling penting. Istimewa pasangan romantis ini diiringi kereta mewah dan motosikal besar menuju ke Istana Negara Lama untuk meraihkan majlis resepsi mereka. Bunga manggar di kanan kiri, bunga rampai hiris-hirisan, pengantin baru Raja Sehari tambah berseri dengan hiasan. Harum semerbak bunga rampai, sekuntum mawar sudah disunting. Duduk keliling tetamu yang ramai, melihat pengantin duduk bersanding. Saya syukur pada Allah Subhanahuwataala kerana selamat anak dan cucu saya dihijab kabulkan. Saya mengharapkan semoga perkahwinan ini akan berbahagia mereka sampai ke akhir hayat. Saya ingin mengucapkan selamat pengantin baru kepada Nur Maisti, adik saya dan anak saudara saya, iaitu adik beliau, anak beliau Diana. Semoga perkahwinan ini akan membawa kebahagiaan sehingga ke akhir hayat. Mahligai Cinta mengucapkan tahniah dan bahagia hingga ke akhir hayat. Cinta abadi adalah cinta kepada Allah Yang Maha Esa. Izzy akan kembali lagi selepas ini dalam Mahligai Cinta. Meriah sungguh majlis perkahwinan Yusti, Diana dan juga anaknya itu tadi. Izin doakan semoga jodoh kalian berpanjangan, insya-Allah. Baiklah, sekarang ni Izin bersama pengurus resident Palace of the Golden Horses iaitu Encik Francis Alberto. Apa khabar Encik Francis? Oh, baik, Izin. Okey Encik Francis, boleh ceritakan sedikit tawaran-tawaran istimewa yang ditawarkan oleh hotel ini? Ya, Izin. Untuk pengetahuan, pakej perkahwinan kami di Palace of the Golden Horses terdiri daripada pelbagai pakej yang kita ada, yang bermula daripada harga RM1,000 ke atas. Keunikan di sini ialah kami menyediakan kereta kuda ataupun horse carriage kepada bakal pengantin dan termasuk dewan makan boleh muat seramai 1,000 orang pada satu masa. Wow, ramainya. Jadi pada pasangan pengantin yang ingin mendapatkan perkhidmatan itu boleh datanglah ke hotel ini, okey? Kita teruskan dengan paparan perkahwinan yang seterusnya iaitu perkahwinan aktris Yaya Mak Embung dan juga aktor Wan Raja. Mereka memilih konsep ala bangsawan di hari persandingan mereka. Pasangan sama cantik sama padan ini diraikan di Dewan Seri Mutiara Kompleks Sukan Negara Bukit Jalil. Sebagai pelakon, seseorang itu perlu bersedia untuk berdepan dengan pelbagai gosip liar yang kadangkala membuatkan mereka terjerat dengan cinta lokasi. Adakalanya, cinta lokasi hanyalah sekadar pusingan nakal bagi insan berkelar pelakon atau selebriti. Namun, benarlah kata pepatah, jika sudah jodoh, tidak ke mana. Cinta lokasi kali ini pastinya meninggalkan kenangan yang cukup indah buat pasangan pelakon Wan Raja atau nama sebenarnya Saiful Rizwan Abu Bakar, 37 tahun dan pasangannya Rabiati Adawiyah Ismail atau lebih dikenali sebagai Yaya Mak Embung, 38 tahun. Apabila dengan sekali lafaz, Yaya Mak Embung menjadi sah buat sang suami. Yaya Mak Embung yang anggun mengenakan busana pernikahan rekaan Asmarin Etlia menerima mas kahwin RM300 bersama 5 dulang hantaran berbalas 7 kepada pihak lelaki. Kena satu umur lebih kurang dan sebagai sekarang ni dah sebagai suami isteri,
Dan samping tu juga kami masing-masing dah macam kawan, kawan baik. Dari situ jadi kesahsian tu adalah. Dia sangat cool, relax. Maksudnya sangat-sangat selesa lah. Actually daripada ialah selesa bukan sebagai seorang suami saja tapi sebagai kawan rapat. Selalunya Yaya akan buat satu kelakuan yang bukan berbentuk dialog. Saya tak pernah layan benda tu. So hari ni saya nak buat, dengan kesempatan ni saya nak buat balik kat dia lama-lama macam tu. Tak ada dialog tau, tengok ya. Tengok sini. Oh my god, akhirnya dia buat. Akhirnya untuk hari ni saya buat kat dia lah. Setelah dia buat, dia mesti marah. Bergelar suami isteri yang sah. Sebaik melangkah masuk ke Dewan Sri Putra Kompleks Sukan Negara Bukit Jalil, majlis yang bertemakan bangsawan ini cukup membuatkan tetamu yang hadir merasakan bagai menghadiri sebuah majlis perkahwinan golongan bangsawan zaman dahulu kala. Selain turut diserikan dengan pelbagai persembahan berkonsep tradisional seperti tarian dan alunan Cak Limpong. Tepat jam 8.45 minit malam, pengantin perempuan diarak menaiki tandu masuk ke perkarangan dewan. Dua-dua kami berasal dari pentas bangsawan. Dari pentas bangsawan ke TV dan drama semua kan. So daripada itulah tercetusnya idea. Saya pun sama, dia pun sama. Tercetus idea nak kahwin, nak buat konsep bangsawan. Dan hari ini jadi kenyataan. Saya berjanji di depan kamera akan menjaga awak dengan baik seumur hidup saya. InsyaAllah saya akan jaga baik-baik. Awak tak payah lagi pergi lobby. Saya basuh baju awak semua, saya masakkan untuk awak sendiri. Awak senang je, awak hidup macam seorang putera raja. Suka tak? Selamat pengantin baru kepada kakak saya Yaya Maembong dan kepada abang ipar saya Abang Wan Raja. Jaga kakak saya baik-baik dan cepat-cepatlah dapat baby sebab saya jadi makcik. Ucapkan selamat pengantin baru kepada anak anda, anak bongsu saya, Saibu Rizwan dan pasangannya. Semoga kekal abadi sampai ke akhir hayat. Saya doakan supaya anda semua kekal hingga ke syurga. Bukan kakak ayat je, syurga saya doa ni. Pasangan sama cantik sama padan ini mempunyai dua destinasi bulan madu dan memilih Pulau Sipadan sebagai destinasi bulan madu mereka yang pertama dan akan terbang ke kota London sebaik sahaja sang suami selesai menjalani penggambaran. Bagi Yaya Maembong, destinasi kedua ini adalah amat istimewa bagi dirinya kerana ia hadiah terindah dari adiknya iaitu pelakon Emma Maembong. Semoga cinta suci ini berkekalan hingga ke jannah. Ya Allah, jadikanlah ia pilihan terbaik dan cinta terakhir untukku selama-lamanya. Amin. Izzy akan kembali lagi selepas ini dalam Mahligai Cinta. Romantis sungguh perkahwinan Yaya Maembong dan juga Wan Raja itu tadi. Bagaikan raja dan juga permaisuri. Izzy nak nyanyi sikit ni. Jiwa rasa gelora, kasih pada teruna. Lebih pula kan. Okey, itu adalah baik-baik lagu daripada Allahyarham Tan Sri P. Ramlee dan juga Allahyarhamah Saloma. Bagi pasangan mempelai ini iaitu Sharifah Diana dan juga Syafiq Izwan, mereka memilih konsep idola mereka di hari bersejarah mereka. Kain baldu, kain bertekat, dibawa orang dari Melaka, sudah berpadu kata sepakat kalau jodoh bertemu jua. Perkenalan di bangku sekolah tidak disangka akan membawa pasangan romantis ini ke jinjang pelamin. Senyuman manis yang terukir di bibir sang teruna membuatkan hati sang gadis terus terpaut. Merpati dua sejoli, Sharifah Diana Said Noh dan pasangannya Syafiq Izwan Abdul Rashid ini akhirnya berjaya disatukan setelah 4 tahun menyulam kasih. Walaupun majlis resepsi ini sederhana, tetapi ianya cukup indah. Diilhamkan dengan konsep dalam taman dan bertemakan Malam Ala Saloma dan P. Ramlee, membuatkan semua tetamu yang hadir terhibur dalam majlis yang meriah ini.
saya terdengar alunan di rumah bergema di dinding kadengar irama. Pelamin adalah hasil gabungan idea saya dan juga Indah Wedding yang berkonsepkan kalau kita tengok cerita Piramidu dulu yang lagu Gelora tu, salumangan piramid di bawah pokok kan. So pelamin ni sebenarnya berkonsepkan inspirasi daripada sana, berada di deck, ada di kursi kecil di bawah. So dia macam kan dalam time tu macam bercinta. So dari situlah kita inspirasikan untuk jadikan pelamin pada hari ini. Mengenakan persalinan indah daripada pereka terkenal Rizman Rusaini. Istimewanya, Ratu Sehari ini cukup bertuah apabila mendapat sentuhan majis abangnya sebagai jurusolek pada hari bahagianya. Kita discuss lah balik apa yang sesuai dan apa tak sesuai, but semuanya berkonsepkan fresh dan juga glow, the dewy skin macam tu. Keluarga yang sentiasa bersama dalam susah mahupun senang turut sempat merakamkan ucapan khas untuk pasangan Raja Sehari. Aunty harap mereka akan bahagia hingga ke akhir hayat dan ke anak cucu lah. Be good, jaga your marriage, insyaAllah. InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Kalau dikurniakan, ada baby, cepat. Siapa tahu. Dan happily ever after lah. Saya ucapkan selamat pengantin baru kepada anak saya, Syafiq Izzuan dan Sharifah Diana. Semoga mereka berdua bahagia hingga ke akhir hayat. Jangan lupa kepada orang tua yang selepas anda berumah tangga nanti. Semoga anda berdua hidup bahagia sepanjang hayat nanti. Sudah bersarang burung tempua, sarangnya tinggi, tidaklah rendah. Dahulu seorang, sekarang berdua, ikatan janji tertunai sudah. Sharifah Diana, isteriku yang ku sayang, ku cinta. Di alam perkahwinan ini, Aina kita hidup bersama, bahagia, susah senang, sampailah ke akhir hayat kita. Thank you sebab terima saya jadi isteri you. And then, I harap kami kita sampai ke jannah semua. And then, kita hidup susah senang, bahagia sama. And then, you. Laksana cincin dengan permata. Semoga kasih yang terbina ini akan kekal utuh sehingga ke jannah. Itu dia tadi pelbagai konsep majlis perkahwinan yang cukup meriah yang diadakan sekali seumur hidup, insya-Allah. Sebelum kita berpisah, Izri ingin memetik kata-kata daripada kad ini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia Hawa dijadikan daripada rusuk manusia Adam. Bukan dari kepalanya untuk menjadi atasnya, bukan dari kakinya untuk menjadi alasnya, malah dari sisinya untuk menjadi teman hidupnya, dekat dengan lengannya untuk dilindungi dan dekat di hatinya untuk dicintai. Salam cinta daripada Izrin dalam Mahligai Cinta.